Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Ipan Yuser. So, di video kali ini aku mau membuat makeup tutorial khusus untuk lebaran. Tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini, diaktifkan lonceng pemberitahuannya buat kalian yang udah subscribe video ini. Jadi yang pertama aku pakai moisturizer dan primer dulu ya guys. Nah selanjutnya aku pakai Revlon Color Stay. Ini yang shade-nya 320, True Big. Nah selanjutnya aku mau pakai concealer dari Maybelline. Ini yang nomor 10, shade-nya light. By the way, di sini aku nggak pakai contouring cream ya. Aku rasa contouring itu nggak perlu karena kalau orang habis puasa, terus lebaran itu biasanya kan berat badannya turun. Jadi kemungkinan besar untuk pipinya yang tebal itu jadi lebih tirus. Kalau untuk concealer penting banget sih menurut aku. Karena kan biasanya kalau kayak sahur gitu kan tidurnya kurang ya. Terus juga kan biasanya kalau pas malam takbir itu pada begadang ya kan, mungkin sampai sholat id. Karena ini berfungsi banget untuk menutupi lingkar gelap mata. Nah selanjutnya aku mau set pakai tabur dari Wardah yang Lightening Loose Powder nomor 02 yang Beach. Setelah aku selesai set pakai bedak rambut, aku mau pakai alis. Ini dari Makeover yang Eyebrow Definition Kit. Untuk bagian yang depan, aku pakai yang warna terang ini. Next, aku pakai concealer. Next, aku pakai eyeshadow palette dari Beauty Creation yang Jasmine.
By the way, di part ini aku enggak pakai eyeliner bawah, jadi sebagai penggantinya aku hanya pakai eyeshadow untuk aku baurkan sampai ke bawah. Selanjutnya highlighter untuk aku pakai di inner corner aku. Next, aku pakai eyeliner dari Maybelline. Selanjutnya, mascara dari Wardah. Ini yang the volume ya. Next, blush on palette dari Makeover. Selanjutnya, lip cream dari Makeover yang nomor 04. Next, highlighter dari Makeover yang Rise Glow. Untuk pemakaian highlighter, senatural mungkin. Dan yang terakhir, facial spray dari Evian. Nah, jadi sekarang aku udah pakai Cipo sama ini aku pakai Pasmina. So, okay, finally, jadi ini dia hasil looknya seperti ini. So, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe channel ini. And see you di video aku selanjutnya. Dah. Nal aizin, wal faizin.